Kita pakai Proji 3.0 yang high day, full metal, blue glass, casting forge, hot chrome plating. Ya, ini Proji LED ya, Proji LED full metal, cuman kita nggak jual. Kita udah ada ini 3-4 tahun lalu buat sampel. Jadi kita sebelum jual customer, kita tes. Ini nggak efisien. Walaupun full metal ini terang, ini nggak efisien. Kenapa? Kalau mati, bongkar headlamp. Dan partnya nggak ada. Kalau Proji high day mati, partnya murah, 200-300 ribu perak. Murah banget. Gitu. Ini devil eye-nya ASDU. Jadi kita mau kasih solusi terbaik. Cost maintenance-nya juga termurah. Gitu. Duh, thank you, Duh. Ini low beam-nya, Duh. High beam-nya. Ini jauh, sengaja kita ini. Om, thank you ya. Dari jauh nih, thank you Om. Omnya tadi dateng jam 2, baru ke handle itu mobilnya tadi jam 3 lewat. Gitu. Tuh, tadi karena agak full sama Pak Jiru. Ya, jadi ini solusi terbaik. Jangan pikirin juga asal terang, tapi terang, fokus, nyorot, lebar. Kalau bisa tembus hujan, kalau bisa awet juga, kalau bisa maintenance-nya, cost maintenance-nya murah juga. Jadi partnya murah, kalau mati bisa beli bohlam 1 biji cuma 200 ribu perak. Bohlam balas mati, kalau mau yang menengah 300 ribu perak. Tapi jangan yang terlabal-labal. Jangan beli balas yang 100 ribu, itu ngaco. Ya kan? Terlaluan, kalau beli balas 100 ribu buat mobil keterlaluan. Ya. Thank you semua. Thank you. Ini terakhir ada Innova Reborn yang custom double Proji. Tadi datang dari Tangerang jam 4 lewat, kita udah mau tolak. Cuman omnya udah ada umur, udah tua, kasihan bolak-balik lagi ke Tangerang. Soalnya ini customer lama juga yang Innova Reborn. Thank you semua, thank you.